Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari BBL guys ya, yang pertama kali tampil di Karnaval SCTV. Dan di sini ternyata BBL ini mempunyai fans yang banyak banget guys ya, sampai-sampai ada penonton di situ yang sampai baper, yang nampak aja dari mukanya gitu kalau penonton ini itu baper banget sama BBL. Entah mungkin kalau bisa berfoto mungkin bakal jingkrak-jingkrak di situ ya penonton ini ya. Oke, jadi di sini juga BBL pertama kalinya untuk berhadapan ya dengan massa yang besar gitu. Karena ini karena dari kecil gini juga BBL ini tuh mempunyai fans yang besar banget ya guys ya. Oke, kalau gitu guys ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Udah nggak apa-apa, sama aja. Ya udah. Oke, jadi tadi yang tidak terpilih. Satu, dua, tiga. Silakan turun. Ya. Ya. Kamu yang baju merah karena kamu ya, pakai ya. Baju Leicester Lover. Ya. Lexi juga. Ayo, saya turun. Peserta turun. Itu baju Leicester Lover. Peserta di sini. Kirain peserta. Maaf deh. Kamu ini. Iya. Aneh-aneh aja kamu. Mau kemana? Kalau ini pemenangnya beda. Nggak dikasih cash, nggak dikasih, tapi berkesempatan bisa foto sama Abang L. Wow. Ya, tadi kita di belakang diskusi sebenarnya ya. Ya. Ini agak aneh, gamesnya sama bapak emaknya, tapi fotonya sama anak kita. Anaknya lebih ketok sebenarnya. Iya, makanya. Oh, ini dia Abang L. Halo Abang L. Baby, yeah. Ini lucu banget. Oke. Si malu-malu di sini Bang Elnya. Sapa. Kamu coba sapa warga Cimahi. Kumaha ada mang, sadayana. Nah, ini mic bukan cemilan. Ya udah, coba. Foto, Pak. Bapak orang kasepnya, Bapak orang kasep. Warga Cimahi, damang. Hei, Bilar, itu kalau anak udah begitu, tandanya apa? Pak, minta honor, Pak. Ya udah, terus kata bapaknya. Nah, tadi bapak guys, cair. Kan? Ada Bilar, penonton yang baper banget. Tepuk tangan dong. Raffi. Namanya siapa? Foto ya. Kurang ajar ya, kemarin gue kebagian tukang foto ya. Ya siap ya. Satu, dua, tiga. Ini gara-gara si Ruben nih, gue jadi tukang foto mulai kemarin. Ya, foto ya. Bener-bener ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Haha, gue artis, gue dimintain foto. Ya. Ya. Oke, okay. Terima kasih. Ini abang El nyanyi gak? Iya. Abang El nyanyi gak? Gak nyanyi ya? Belum bisa nyari nada oh, dia. Oh iya. Oke. Okay. No, abang El tuh nyapa tuh, dia udah mau nyapa. Abang El. Tunggu gue beberapa tahun lagi ya, kata dia. Tuh, dia pengen ngeliat tuh. Mau ngomong apa, Bang? Maju dikit tuh. Rame, Bang. Coba sapa dada. Baby El. Hai. Kita sapa dulu ya, kita sapa warga Cimahi. Halo. Gemesnya. Kaget. Gemes. Banyak kali. Udah dibotak sekarang ya. Tepuk tangan sekali lagi buat BBL. Hilirnya keluar. Terima kasih ya Bilar, terima kasih ya Lesti, BBL. Ini ada informasi yang sangat penting. Silakan dari siapa tuh? Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk BBL yang pertama kali ya tampil di Karnaval SCTV. Dan di situ ternyata BBL udah dibotak guys ya. Nggak ada rambutnya lagi. Dan tadi kita lihat ya, ada beberapa penontonnya yang sangat apa ya, kayak baper banget gitu mukanya. Kalau kalian pasti cuman sekilas doang ya, terus cepat habis gitu di videoin. Di situ dia itu mukanya itu kayak memelas gitu, kayak apa ya, kayak pengen peluk-peluk gitulah, kayak pengen dekat gitu sama BBL ya. Kalau kita lihat tadi, dan ternyata di sini juga pendukung fans dari BBL itu udah banyak banget guys ya. BBL aja baru lahir aja udah pendukungnya itu udah banyak guys, ngerik banget ya. Entah nanti beberapa tahun ke depan udah besar kayaknya BBL ini mungkin jadi penyanyi juga ya, dan bakal
memiliki fans juga ya, fans yang besar banget. Kita lihat aja nanti guys ya, karena saya juga udah penasaran banget nih, gimana nanti kalau BBL udah besar ya, bakal semeriah gimana nanti kan. Duh, pokoknya udah gak tahan lagi lah. Dan beruntung ya untuk fansnya Leslar Lovers ya, dimana disitu pakai baju Leslar Lovers dan dipilih untuk berfoto dengan Lesti dan Bilar. Wah, pengen juga guys. Mudah-mudahan nanti bakal bisa berfoto juga kita ya sama Lesti dan Bilar. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye.